datang. Hari ini kita ingin membahas tentang pembuatan partai. Jadi siapa ingin memulai? Ya, Dava, silahkan. Bagaimana jika partai kita menekankan tentang edukasi? Ide yang bagus. Ada yang ingin bertemu dengan Bapak? Terima kasih ya, Pak. Terima kasih buat semua yang sudah berpartisipasi, tetapi partai kita resmi ditolak. Baik, karena kalian adalah partai baru, saya ingin tahu apa nama partai kalian dan apa visi kalian. Jadi, partai yang kami buat adalah PEDURAT. PEDURAT di sini memiliki singkatan Partai Edukasi Untuk Rakyat. Dan visi kami dalam membangun PEDURAT ini adalah untuk menjadikan edukasi sebagai prioritas utama dalam meraih kesuksesan. Lalu apa misi Anda dalam partai? Misi kami yang pertama, untuk mensosialisasikan pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu. Yang kedua, mengurangi angka kriminalitas dalam masyarakat. Yang ketiga, memupuk perdamaian tiap-tiap individu dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus bentuk implementasi sila-sila Pancasila. Ya. Terima kasih atas waktunya. Edukasi untuk rakyat.